ketemu. Ada istri saya juga ada. Ada ketemu. Malah balik. Anak benar ternyata. Iya. Ya enggak kuat ya. Ya masa saya yang nawar terus Vespanya dibawa sama kamu? Aya niat bade meser klub mah. Nah, hari ini saya akan pulang ke rumah, katanya sudah ada yang nungguin. Siapa ya yang nungguin? Katanya sih artis besar dan salah satu pelawak besar. Penasaran kan? Yuk. Ada Pak Atep lagi jalan. Pak Atep? Lu jalan. Hey. Tin aja. Assalamualaikum. Salam. Siapa ya? Ngadep. Bisa ke rumah saya ini. Nyet, biasa nyasar kia. Ya. Assalamualaikum Kak Sule. Baik. Sudah lama tinggal di sini. Sudah 14 tahun. 14 tahun. Dari tahun berapa berarti? Dari tahun Hijriah. Jadi udah tahu bener ya. Lagi jalan-jalan ya. Lagi jalan-jalan nih. Saya tuh lagi jalan-jalan. Ya. Ada temen di sana, mampir dulu ke sini. Ya, itu. Alhamdulillah. Ada istri saya juga ada. Ada temu. Rupanya ada motornya. Iya, nih motor saya. Nih helm-helmnya. Saya tuh kan suka off-road ya. Jadi suka trail-trail ke gunung, alhamdulillah. Ini 125 cc nih. Harganya berapa kan? Harganya berapa? Dulu saya beli 90. Oh gitu. Kenapa nih pilih nomor 77? Kenapa 77? Karena kelahiran saya 77. Emang benar tujuh-tujuh? Iya. Emang jadi 77, oke? Iya. Nomor apanya kelahirannya? Enggak 77. Kelahiran tahun berapa? 85. Berarti kolot kurang. Gitu, silakan yuk. Mau kemana nih? Terserah, milih silakan. Enggak, saya sih pengen langsung aja. Ini kebetulan mau makan silakan tuh. Enggak, saya sudah makan Kak Sule. Makasih loh udah datang ke rumah saya loh ini. Ya rumahnya enak ya. Alhamdulillah. Banyak makanan, juga cemilan. Nih piala-piala nih. Lomba apa? Nih. Ini berapa? Nih. Ya terima kasih atas 8 tahun dedikasinya terhadap Persib. Oh iya. Terus? Nih dedikasinya ini. Ini waktu panjat pinang. Sama ini, Kak Sule. Ini ya. Apa nih ini? Ini. Nah, ini jelasin dong. Nah, nih foto-foto ini jelasin. Nih kenapa? Kenapa Kang Sule pasang foto yang ini? Nah, karena saya tuh ngefans banget sama Zainal Arif ya. Sama orang ini. Saya ngefans banget sama orang ini. Ya, sampai-sampai saya tuh sering lihat-lihat di IG-nya. Oh, pas dilihat, saya udah di-follow. Akhirnya saya follow back nih orang ini nih. Gitu. Dan alhamdulillah lah, seneng lah gitu. Jadi ya simpen aja. Ini yang ini tahun berapa ini kira-kira? Aduh, ini saya lupa lagi waktu itu. Aduh. Tahun 90-an lah. Kalau enggak salah mah atau 2000-an berapa ya? 3000-an. 2005 mah. Kok kamu tahu? Siapa yang dibocorkan? 2011 meren kang 2011 meren 2011? 2011? 2005 dari mana kamu? 2005 mah saya juara api. 2005 juara api. Ini mah 2011. Ini mah udah saya udah di OPJ 2011 mah. Iya. Gitu. Sama ini Kang Sule, kapan nih foto sama presiden nih? Kapan? Nih. Ini yang sama Pak Jokowi ya? Yang juara nih juga. Oh, yang juara. Oh iya ini. Aduh, aku lupa lagi ya waktu itu. Tahun gimana tahunnya? Saya tuh suka lupa kalau tahunnya. Biasa udah tua ya? Udah maklum lah, umur lah gitu. Tapi kira-kira nih Kang Adek, kira-kira tahun berapa nih? Tebakan saya sih kayaknya 2015 ini. 2015. Betul. Kan waktu itu saya pernah ke sana. Iya. TV-nya Kang Sule. Iya, ini talk show. Ini talk show. Pernah ke sana. Iya benar-benar. Aduh, alhamdulillah. Ayo tuh sok. Ayo, ayo. Ya. Ini saya pengen ini aja kasih calon aja buat Kang Sule dan Kang Anton ngepleng gitu. Hah? Ngepleng karena biasanya biasanya tiap hari. Iya. Ngepleng apa? Workout. Workout. Nah, karena saya biasa tiap hari itu latihan. Aduh, ribuh ya, Mbak. Nah. Setiap hari. Setiap hari gitu, saya mah kan. Saya ingin Kang Sule 1 menit aja lah. Oke, siap ya. Masa 1 menit mah. 1 menit mah gampang lah ya. Oh no.
Olahraga mah ini. Mana handphone sih orang menitan? Olahraga gimana? Kamu tuh saya fitness sehari aja langsung sakit. Oke, tidak apa-apa. Namanya juga challenge. Challenge harus nih kita ikutin dong. Man, satu menit. Oh, namanya teh ngeplengnya. Ngepleng ini namanya. Handphonenya dong. Nih menitnya, Kang. Oke. Kita bareng ya, berarti. Bareng. Bareng satu menit. Ikut kamu. Saya harus menyaksikan. Nanti Kang Anton ada. Si Bapak mah. Kamu belum pernah disumpit sama orang Papua ya? Ayo, ayo, silakan. Silakan mulai ya. Silakan. Nih. Aduh, Kang. Sama nih, Kang ya. Oke, siap. Kita. Ah. Hmm, terus? Ini ayo. Aduh. Ya. Ya. Siap dulu gitu. Ya. Gampang kan, Kang? Gampang kieu mah. Saya mah biasa gini mah. Ah, ieu mah gini dikit. Ini buat perut bagus enggak? Buat perut, buat otot kaki saya tuh biasanya setiap hari itu 2 menit. Setiap hari 2 menit. Iya, tapi gerakannya bukan hanya ini aja. Macam-macam ya, macam-macam. Tapi karena terbiasa ya, kata. Karena terbiasa. Kalau yang kan kata kok ya kata. Kan soalnya kok kayak mau nangis. Udah begeter gini. Oh no. Lu lama-lama gua ludahin lu ngomong mulu lu. Gak kuat. Tapi saya terus akan usaha. Lu belum pernah dijorokin ke jurang ya? Ngomong lu rasain lu. Yeay, alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Masalah gimana rasanya, Kang? Emang udah pernah belum sebelumnya? Belum. Belum, belum pernah. Belum pernah, tapi pernah pas latihan apa ada guru yoga waktu itu ada gerakannya kayak gini. Tapi yoga apa? Yono itu yoga. Lupa lagi lah. Tapi belum pernah sih ini baru kali ini. Tapi sering lihat Kang Atep, saya sering lihat terus di apa namanya di media-media sosial kan sudah ada tuh arah. Iya, iya. Kalau mau perut ini kan saya perut gede tuh. Tapi kalau gitu ini kayaknya bisa nanti kempes, gitu, nanti kempes ototnya. Sehari berapa nih kalau kayak gitu? Saya sih biasanya tiap hari ya. Tiap hari? Tiap hari dan gerakannya itu tadi 2 menit. 2 menit? 2 menit. Tapi gerakannya banyak. Contoh misalkan. Okay. Jadi tadi contoh gini kan? Gini saya 2 menit. 2 menit. Gitu terusnya? Iya, gini sama 2 menit. 2 menit. Ini 30 detik. Kiri kanan. Gini sama san hampang ya lompat. 30 detik juga. Gitu. Ini. Iya. Kamu. Enggak udah. Kiri kamu kan dong. Coba dong. Ini coba. Enggak bisa dong. No. Yang penting mah saya bisa menyaksikan. Tapi satu lagi buat Kang Anton ada. Nah, oh ada. Oke. Okay. Ada. Oke. Okay. Nah, saya lebih ripu. Coba kalau tadi yang itu. Ini. Ngerol. Ayo, ngerol namanya. Pak ini, Pak. Bukan gitu caranya. Bisa ini. Itu mau Barbie Kumalasari. Gimana ini? Ini gini Kang, coba saya contohin. Contoh. Ya, Kang Anton bisa 10 dia udah jago nih. Ah, gampang. Ah. Cobaan ya. Cobaan. Kamu kamu tadi nyuruh-nyuruh saya dari tadi. Tak apa, tempo itu ditahan. Akan ditahan, namun teu kuat ampun kan tinggal gitu. Cobaan. Cobaan anjing. Rata ini, Pak. Rata ya. Ya enggak lah. Kemana? Ada barbel. Ayo. Terus. Pak, tahan dulu. Ini terus dulu ke situ. Sing ikhlas, sing ikhlas. Susah kan? Wah, susah. Ternyata cepat, Pak. Eh, tapi bisa. Bisa, dua juga lumayan. Biasanya nanti kerasanya seminggu lah. Sakitnya.
Tapi benar, tapi memang kalau olahraga mah kudunya apa harus sakit dulu terus dibiasain. Iya, harus dibiasain. Saya tuh tiap hari kayak gini. Terus kalau misalkan berhenti capek enggak? Justru kalau berhenti malah lemes. Lemes ya. Mm-hmm. Jadi harus gitu. Harus. Jadi udah habit, ya, udah kebiasaan. Lagi. Nah, berarti ada tips dong buat orang-orang yang malas berolahraga. Yang malas berolahraga itu biasanya kan malas tuh memulainya ya. Mulainya aja malas pasti nantilah nanti. Apalagi kalau udah sakitnya. Padahal modal matras aja sih kita bisa gitu. Cuma matras aja, doang ya, matras kayak aja. Tadi ya. Matras aja, plank aja. Ya kalau tadi kan langsung 1 menit dan 2 menit. Ya untuk pemula tuh bisa 12 detik dulu. Satu gerakan 12 detik. Oh, jangan langsung 1 menit, jangan ya. Oke, oke. Dijamin kuat dekatnya. 15 sampai 15. Bertahap. Mau saya mau di rumah, mau Mbak. Ini aja. Di sini aja enggak mau, apalagi di rumah enggak ada yang ngeliatin. Itu. Emang saya mah olahraga rada kurang tetap. Oh, harus sering kan? Iya, makanya tuh. Makanya sih. Makanya nih, mumpung ada tap ke rumah saya ini. Apa saya perlu melatih ke sana? Gitu? Nah, bisa. Saya berenang biasanya. Hah? Berenang. Berenang aja. Tapi kalau dibarengin dengan plank itu akan lebih bagus kan? Bagus. Jadi masa otot untuk kita... Untuk pemanasannya ya itu ya? Iya, masa otot. Kan yang bagus tuh kita gedein masa otot. Oh gitu? Mm-mm. Karena, maaf nih, kan sebenarnya banyak lemaknya gitu. Itu bisa dirubah jadi ke masa otot, ya itu dilatih ototnya. Ini bisa ini ya? Bisa, nanti rata sendiri. Pola makan harus dilatih tuh. Iya sih. Saya juga pengen kempleng ini. Makanya namanya ini plank ya. Plank, sebenarnya sih buat perut kempleng. Oh. Itu cuma 5 menit. Sehari. 5 menit. Ya plank-nya aja 5 menit, tapi kan saya gerakannya banyak. Iya. Ada sit up. Nah, kalau untuk saya nih 5 menit, 10 menit, apa 20 menit tusuk satu untuk memulai itu sehari cukup 5 menit lah. 5 menit ya. Kalau enggak okay. Pertama nih yang kayak tadi gerakan tadi 12 sampai 15 detik tiga repetisi. Tiga kali gitu. Itu sok Korea mah. Nah itu. Dari awal tuh nyobain terus dah pengen perut kecilnya jenuh ya kayaknya. Habis itu malas. Terus sakit lagi tapi insyaallah dicoba lah. Harus kan nanti biar sehat. Tapi kalau misalkan setiap minggu mah malam Jumat itu masih rutin. Putih, itu ya? Bukan plank, Pak. Blut. Bukan plank itu, blut. Itu mau malam Jumat, Pak. Kang Sule nggak mau coba motornya? Atau nggak Vespa? Nah, kalau Vespa mah boleh. Vespa ya. Ayo, kita Vespaan sih. Ayo. Paul, ayo mah. Majengkak, guys. Ini, guys. Tuh, Paul Tito. Bawa lah, naga. Kok resep Vespa oge nya? Vespa kan. Ada sejarahnya. Kita nyoba guys Vespanya Mang Atep. Excel nih. Excel tahun 91. Sama Kongo tahun 63. Oh. Tapi udah dijual. Tapi sekarang masih ada koleksi? Hah? Udah di udah enggak ada ya? Kang, kasih-kasihin. Ih. Dikasih ya? Heeh. Mm-hmm. Berapa saya? Yang mau kasih gitu aja. Nanti tagih. Kata maju lah. Saya bisa nggak ya ini? Excel teman ini mah. Businya nih. Ini udah platina ya? Udah. Karburator biasa. Biasa. Mana nih? Masih bisa kan? Masih, insya Allah. Muter ya. Tarif mereka. Jago dia mah kalau pakai Vespa mah. Jago ya? Iya, dulunya dia pakai Vespa. Tapi emang anak Vespa. Anak Vespa ya? Oke, dulu. Tapi sekarang udah enggak ya? Sekarang masih, tapi Vespa. Udah enggak. Wah, cakep eh. Ini sejarah dia pakai Vespa mah. Bisa lah, Pak. Bisa kan? Bisa, dulu kan saya anak SOG. Oh. Tapi sekarang udah enggak ya? Udah enggak. Tapi memang dari dulu senang juga Vespa ya. Senang. Jadi sejarahnya begini, dulu tuh saya punya bebeknya. Bebek Jul. Terus itu sepul nanti rusak. Jadi saya kudu ngadorong. Di Pasteur aya bajaj. Kan iya saya mau bajaj dulu. Bajaj. Wah, kalau ditukar jeung bajaj lumayan jalanannya.
ditukarlah sama bajai nama 750 neta yang sejarah kemana-mana tuh. Oh. Itu dulu bajai manggung pakai itu. Nah, suatu saat saya teh lagi belanja, tiba-tiba ya nu perang perang motor motor geng motor ya tawuran. Aduh, nah saya waktu itu pakai rompi, rompinya rompi Vespa. Saya nggak diapa-apain. Ya dari situlah saya masuk ya, klub SOG gitu. Karena komunitas itu ya. Gitu sejarahnya. Tapi memang bajai itu sejarah banget lah. Makanya saya nyesal karena dijual, tapi dijualnya sama Ade. Tadinya saya jual sama Ade biar bisa dibeli lagi. Taunya udah dijual lagi. Aduh. Jadi hilang dong sejarahnya. Iya, berapa berapa panggungan lah itu pakai Vespa itu. Ke gunung, ke kota, kemana-mana itu Vespa. Wah, sejarahnya panjang ya. Murah dulu itu saya beli. Sekarang mah harga Vespa luar biasa mahal. Oh, luar biasa, saya beli nawar aja 20 ke atas. Dulu mah saya itu beli cuman ya, masih 750. Harga bebek itu 1.5 juta, berarti 2 juta lebih. Dulu. Dulu gitu. Ya, memang ya. Sekarang hah? Kamu mau beli? Ya sok nawar beli. Apa yang nawar mau jual? Ya masa saya yang nawar terus Vespanya dibawa sama kamu? Iya kan bapak ini. Iya kan bapak ini. Enak banget hidup lu. Tuh ada orang. Ada mobil tuh. Gak apa nanti saya masukin. Penting kan Vespa saja di mahal ini. Us. Oke kan Sule. Us pak. Us. Ah, sini pak. Ya kan pak, ya hari pamsnya hormat. Hormat, ini hormat ini menghormati. Suruh muter dong. Hah? Iya tadinya suruh masuk ke sini, tanya teh nggak mau dianya. Gitu. Kasalnya terakhir mungkinnya. Siap. Ayah niat badan meser klub mah. Wow. Nggak rame diajak gitu kan. Tapi memang ada beberapa ya Pak Tep, ada beberapa yang nawarin. Terus ya, tapi nggak tahu kalau sekarang kan udah sama Rudy Salim nih. Saya ngikut sama Rudy Salim. Nanti mungkin tidak menutup kemungkinan untuk ke arah situ. Gitu. Beli lagi yang baru gitu? Ya, kalau Rudy Salim mau ngajak saya, karena Rudy Salim kan sama Rapi nih. Nah, Rudy Salim mau ke arah situ, ya saya emang ikut. Gitu. Oh, jadi nggak Kang Sule ya. Misah bikin ataupun beli klub baru? Nggak, saya kan sekarang lagi di digital ini lagi kolaborasi sama Rudy Salim nih. Ya. Jadi masih ngikut. Di akuisisi sama Prestis kan si Sule Channel ini. Oh. Nah, jadi saya dirapihin sebuah perusahaannya. Nah, dari situlah nanti akan tumbuh anak-anak perusahaan. Wah. Untuk kemudian klub bola juga luar biasa. Semoga ada jeng Kang Sule. Iya bisa. Oke Kang Sule, hatur nuhun Kang Sulenya. Sami-sami. Sehat selalu Kang Anton, hatur nuhun. Jadi terima kasih hari ini saya kolaborasi bersama Kang Sule dan Kang Anton. Untuk lebih lanjutnya ikutin terus YouTube ATEP TV. Spesial 100.000 subscriber ATEP TV, akan ada giveaway buat kalian semua, satu buah smartphone dari T-Hype Store dan ada beberapa merchandise dari The Bujek. Syaratnya adalah follow IG saya, follow ATEP TV, follow IG T-Hype Store dan subscribe YouTube ATEP TV. Nah, kira-kira ATEP TV bikin konten apa lagi ya? Berikan saran dan masukannya di konten staycation saya bersama keluarga hanya di ATEP TV.